Halo guys, balik lagi dengan Chanchta. Kali ini kita bakal melanjutkan lagi game Nobody's Murder Cleaner. Langsung aja, gak usah banyak cincong. Temukan brankas di balik gambar, kombinasi bisa ditemukan di dapur. Oke, kombinasi ini tuh ada di dapur. Oh shit. Ulta Jenny 6 Juni 6 itu Januari, Februari, Agustus, Juni, Juli, Agustus bulan 6, tanggal 6 66 06, 06 bukan atau 0684. Enggak. Wih. Botol kosong. Ada pemutih. Ini juga pemutih. Oke. Mayat, sarung tangan karet, penyarap, terkunci, aku bisa melihat taman, sapu, panci, koran, lah. Ya cok, tandanya tuh ini doang nih. Kalau tanggal 6 bulan 6 enggak 84 bulan 6 Juni, Juli, Agustus. Agustus kan 8 ya. Apa tahun 66 enggak jelas cok. Tanggal bulan tahun 84. Temukan kunci. Isi botol dengan air di wastafel. Botol wastafel. Ambil semen di halaman belakang. Semen. Semen. Ambil tangki di garasi. Tangki, tangki, tangki. Apapun lah, ambil semua, cok. Temukan kabel untuk memulihkan listrik, sambungan listrik keluar rumah dari basement. Tuh banyak banget ini. Bentar ya. Temukan kabel untuk memulihkan listrik sambungan listrik luar rumah dari basement. Jadi buka pintu basement. Hmm.
Pergi ke basement untuk memproyek sama listrik, gunakan kabel dan sarung tangan. Kombinasi botol air dengan semen kering. Botol air, semen. Dapat semen basah. Kolam sepertinya pilihan terbaik. Gunakan pompa untuk menguras air. Gali lubang di dasar kolam. Oh, di tengah. Perlu barang lain untuk menghancurkannya. Gak bisa pakai skop. Ah, ini suruh masukkan mayat. Tutup pakai semen basah. Lalu dicat. Kembalikan barang ke tempat semula. Di sini apa ya? Karena aku tuliskan untukmu. Wih. Entah ya. Wah, sekop di mana, cok? Aku sekop nggak tahu nih. Hey, what happened? Kita dapat kunci ini di mana? Kunci cowok dapat kunci di mana? Oh, sini ya.
Anjay. A compliments asset. Often the most ordinary environment can often prove the most challenging in your line of work. We've dispatched a team of specialists to extract and decommission Dr. Bergeron's reactor. Don't worry, they'll clean up after themselves. Unfortunately, there's no time to celebrate your success. We just got a hit on another high-value target, and you're the closest cleaner we have. Dalam beberapa situasi, mungkin misinya harus diulang. Kita merasa sudah semua, ternyata belum. Oke, langsung ke sini. Wih, apa nih? Atas bawah. Melihat sana. Ambil cat semprot di gang. Cat semprot hanya mobil satu-satunya opsi yang ada. Pecahkan kaca untuk bisa masuk. Begitu anjir, siapa yang suruh? Kita bukan distrik yang ramai. Matikan mobil sebelum mengundang perhatian, masuk ke dalam mobil dan buka kotak screen. Angkat semua saklar merah dan tekan semua saklar biru. Angkat semua saklar merah dan tekan. Tekan tombol di panel tengah mobil untuk membuka bagasi. The fuck, serius, cok? Mobil ini kini terlihat usang, panggil saja Derek. Derek. Oh iya. Itu ada koin, cok. Oh, udah. Paling tidak beberapa minggu. Dua jam kemudian. Berhasil, mobil sudah diderek kendaraan Anda. Alihkan perhatian anjing tanpa bunyinya, buat alat memanjat dengan kait. Buat alat memanjat dengan kait, letakkan daging di bulldozer lalu angkat anjing.
Ya. Ambil obeng di mobil. Gunakan obeng untuk mengambil kantong udara di mobil. Ambil pemadam api. Kamu harus menemukan cara untuk masuk ke dalam trailer tanpa kunci jendela. Satu-satunya opsi, jejalkan kantong udara ke jendela. Kombinasi gembok adalah bawah, bawah atas, kiri atas, kanan kanan atas. Gembok, bawah atas, kiri atas, kanan kanan atas. Ambil kunci laci. Pasang aki pada forklift. Aduh, forklift itu apa coba? Ini kan forklift, kan forklift ini mobil yang diderek ada di sekitar sini, temukan dan hancurkan. Mobilnya itu yang mana, cok? Oh, itu enggak ada tandanya. Oh, itu. Susah banget. Wah, salam nih. Ini game puzzle juga ya. Oke. Ya, susah ya, tombolnya kecil banget soalnya. Ih, kenapa gue bawa ke situ lagi sih? Ke kiri, ah. Orang udah jauh-jauh, cok. Wah. Si. Sama kan? Bang bisa. Ini aja enggak, Bang. Enggak, aku tuh enggak ini, cuma kontrol susah banget.
gitu, kayak delay gitu loh. Bahaya ya, gimana guys? Gak bisa cok, aku bodoh. Hancurkannya sini. Ah, kok bego banget ya? Masa lewat atas? Jauh banget. Nah, aku udah mulai ngantuk nih. Jangan kalau lewat atas kan berarti kita kesini ya. Aduh. Taruhnya agak. Nah, kita harus keluarin satu-satu aja. Ya Allah. Ini serius banget, ini serius banget ya. Menghindari apa yang seharusnya tidak terjadi, anjas. Ini lama di sini. Aku pakai tangan satunya lah, susah banget cok. Masalahnya tuh di sini, cok. Ini kita skip aja ya guys. Oke guys, kita lurus doang ya. Itu bener loh. Jangan nanti pencet.
Mobil yang diderek ada di sekitar sini, temukan dan hancurkan. Ya, hancurinnya gimana, Cok? Ada nomor yang tertulis 12, 12, 12. Wih, ngancurinnya gimana, Cok? Hancur bertahun-tahun. Sebelah mana sih? Ini bener loh. Ini kemana, Cok? Aina, Bang, petunjuk, Bang. Tamanggong gata. Ya Allah, ntar guys, kita skip dulu ya. Ya, akhirnya guys, acer cok. Pemadam obeng ini kan kita tutup dulu. You continue to impress, asset.
Perhaps we should start instructing our assassins to provide you with more of a challenge. Vasquez was crucial to Q100's efforts in acquiring and retaining top talent. She's going to be missed. So at this point, even without a trail of evidence, they'll surely see the pattern in our work. We should prepare for retaliation sooner rather than later. Below. Ya udahlah, udah beres. Ngapain? Kita bukan penjahat, cok. Sekali lagi. Asset number. Hancur. Kamu bisa menggunakan truk dengan kunci yang disembunyikan di balik pelindung sinar matahari. Temukan cangkul penggali di loker penyimpanan target. Loker. Bagi ke SPBU, gunakan peta yang ada di dalam rumah untuk menemukan jalan. Kiri kanan lurus kanan kiri kanan lurus kanan. Kiri. Kamu memerlukan terpal untuk menyembunyikan mayat selama transportasi. Cari di SPB terpal. Cari di SPBU. Hmm.
bawa mayat gitu. Ketahuan lah kalau kita kayak gini. Kenapa? Mengeluhkan terpal untuk menyembunyikan mayat selama transportasi. Cari di SPBU. Batu. Itu mana sih yang terpalanya? Kesel banget. Ini di SPBU mana? Pergi ke danau gunakan kotanya di dalam rumah untuk menemukan jalan. Danau. Aduh, danau di mana lagi danau? Ntar polisi kemana kanan. Belok kanan kita malah itu lurus. Suruh pergi ke danau. Ayolah. Tanda ini menunjukkan lokasi pelabuhan. Pelabuhan. Oke, pelabuhan. Arahnya kemana tuh? Kiri.
rokok di SPBU cuma meledak. Aku kesal sekali karena terus lurus kiri. Padahal kanan bisa loh. Kanan lurus, kiri lurus. Coba kanan. Belok kiri. Terus lurus. Kiri kanan sama aja. Dan ini membuka sepanjang tahun gunakan cangkul menggali untuk mengancur. Ini gimana gue ngambil mayatnya? Astagfirullahaladzim. Ajan dulu guys, ajan. Ajan dulu deh. Oke, guys. Tinggal masukin mayatnya. Dengan bantuan jangkar. Balikin semua barang. Thank you.
mana sih aku nemuinnya, lupa ingatan. Intel confirms no chatter over emergency frequencies. Solid work, Asset. The legendary Johan Thoresen's career has come to a fitting end. Shame it's too risky to make an offer on his newly unoccupied cabin. We doubt that Q100 would attempt such a foolish endeavor a second time, but stay vigilant all the same. It is becoming increasingly clear that it would be non-trivial to replace you. Investigator. Di mana aku lupa naruh kunci, cok. 100%. Yaudah guys, segitu aja untuk Nobody's Murder Cleaner ya guys ya. Ini udah 40 menit lebih guys. Thank you, see you next video. Bye bye.